Rencana pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program wirausaha baru mendapatkan dukungan sejumlah pihak. Salah satunya dari Bank Jatim yang memberikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk pelaku usaha kecil menengah. Penyaluran CSR tersebut dilaksanakan di Pendopo Ronggo Sukawati sebagai simbolis yang diterima langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam serta didampingi Sekretaris Daerah Pamekasan Toto Hartono, Kepala DPMPTSP Naker Pamekasan Suprianto, Koordinator Fasilitator Wirausaha Baru Taufikur Rahman, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Pamekasan yang biasa disapa Mas Tamam ini menyampaikan terima kasih kepada Bank Jatim sebab telah mendukung program yang dicanangkan oleh Pemkab setempat. Sementara itu, Koordinator Fasilitator Wirausaha Baru Pamekasan Taufikur Rahman menuturkan pendistribusiannya masih akan dipetakan. Khairul Imam Syarif, Syahid Mujitahidi, KM Afis Pamekasan, melaporkan.